kita kayak Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad komandan tertinggi. Kalau sekarang komandan tertinggi kita adalah para ulama-ulama yang perjuangan istiqomah yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Oke? Kemudian kita ibaratnya sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada sedikit pun keinginan para sahabat dan juga dalam fikiran Nabi Muhammad tidak pernah terpikir sedikit pun untuk bisa menumbangkan Jazirah Arabia, untuk bisa menaklukkan Persia dan Romawi, enggak terpikir sedikit pun. Begitu juga mustahil kita secara akal sehat ini bisa melawan the new world order. Mustahil, Pak. Mustahil. Tapi jika kita berjalan seperti berjalannya Rasul dan para sahabat, insyaallah taala, ala innan nasra biyadillah, ketahuilah kemenangan itu bukan di tangan kamu, bukan di pinternya kamu, bukan di banyaknya jumlah kamu, bukan di hebatnya militer kamu, bukan penguasaan kamu terhadap IT dan sebagainya. Innaman nasru min indillah, kemenangan itu adanya di tangan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Sangat banyak dalam sejarah selalu terulang, kelompok yang kecil dan sedikit mengalahkan kelompok yang besar. Kelompok yang kecil mampu menumbangkan kelompok yang besar. Jalut berhadapan dengan Talut